hidrogen menggunakan KK hidrogen water bottle. Caranya, kita buka tutup botolnya, lalu kita isi dengan air minum hingga batas bawah leher botol. Kemudian kita tutup kembali. Di bawah ini ada tombol power dan kita tekan hingga bunyi klik dan lampu warna-warni akan menyala. Dan kita tunggu selama 5 menit dan nanti secara otomatis dia akan mati dengan sendirinya. Dengan matinya lampu ini menandakan bahwa proses hidrogenasi dari air minum ini telah selesai dan air minum ini sudah mengandung kadar hidrogen.